Lesti Kejora pernah kasih hadiah ini ke Rizky Billar. Warganet, bisa buat buka bengkel motor. Mendapatkan hadiah dari pasangan tentu saja menjadi salah satu hal yang paling membahagiakan. Tak hanya bagi orang biasa, mereka yang terkenal seperti Rizky Billar pun tak ingin melewatkan hadiah yang diberikan oleh sang istri. Rizky Billar pernah mendapatkan barang yang benar-benar mewah dari Lesti Kejora. Bukan baju atau alas kaki seperti sepatu, Rizky memperoleh hadiah berupa aksesoris jam tangan yang jelas tidak murah harganya. Setelah mendapatkannya pun, aktor muda Indonesia ini sempat membagikan foto hadiahnya di story Instagram pribadinya. Ia menunjukkan sebuah jam tangan mewah yang masih ada di dalam kotaknya, sehingga terlihat merek dari produknya. Dilansir dari akun Instagram @fashionrizkybillar, Rizky Billar menunjukkan ucapan terima kasih atas hadiah tersebut. Selain itu, ia juga mendoakan sang istri agar rezekinya semakin berlimpah. Alhamdulillah, terima kasih surprise birthday party dan hadiahnya sayang. @LestiKejora, murah terus ya rezekinya. Tulis Rizky Billar dalam story Instagram ketika merayakan hari ulang tahunnya pada pertengahan Juli lalu. Pada unggahan terkait, terlihat sebuah jam tangan silver dengan kombinasi warna hitam, tampak memancarkan kemewahan. Hadiah jam tangan ini ternyata keluaran dari brand Rolex. Produk tersebut termasuk ke dalam koleksi Rolex Submariner Dead, dirilis pertama kali pada tahun 2022. Jam tangan ini memiliki diameter lingkaran sebesar 41 mm. Memiliki desain yang klasik namun tetap elegan, harga jam tangan ini tak bisa dibilang murah, yakni mencapai sekitar 243 juta rupiah. Warganet yang mengetahui harganya pun langsung ramai-ramai memberikan komentarnya. Ada yang memberikan pujian dan mendoakan agar rezeki Rizky Billar terus bertambah. Ada pula yang menganggap harganya bisa dibuat untuk membayar utang. Masya Allah, berkah terus kalian, komentar salah seorang warganet. Masya Allah, bisa buka bengkel motor ini mah, tambah yang lain. Bisa buat bayar hutang-hutang gue, bismillah, tulis warganet yang lain pada kolom komentar unggahan itu.